Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari sampai siang hari. Ini aku beberes kamar dan mau beberes kasur yang depan ini ya teman-teman. Sebelum lanjut ke video, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video, komen, dan subscribe-nya. Karena aku masih mengumpulkan 4000 jam tayang nih, masih lama banget ya. Belum nyampe-nyampe gitu ya, udah hampir mau 8 bulan. Udah mau 9 bulanan gitu ya teman-teman. Aku emang jarang bikin video ya, pas dulu jadi agak lambat gitu. Tapi aku masih tetap semangat ya untuk bikin konten-konten yang bermanfaat atau membuat orang menjadi semakin rajin ya teman-teman. Karena aku juga dulu gitu ya teman-teman. Dulu aku juga sering nontonin video YouTuber senior yang tentang beberes juga. Aku jadi semangat ya kalau udah nontonin video mereka gitu. Jadi sekarang aku juga jadi lebih semangat ya karena divideoin biar rumahku selalu bersih gitu ya, dibersihin tiap hari. Dan ini alhamdulillah beberes kasur depannya udah selesai, dan ini juga depan aku udah ganti spray gitu ya teman-teman. Kalau yang kamar depan tuh nggak pakai spray gitu teman-teman, hanya pakai surpet. Makanya aku sering banget ya bikin video jemur surpet karena aku belum punya spray buat depan gitu, karena kasur itu besar banget. Itu tuh bikinan paksu gitu ya teman-teman, jadi belum ada gitu, harus pesen dulu kayaknya. Dan ini aku rapi-rapihin barang-barangnya ke tempatnya masing-masing ya, seperti bedak anak aku, minyak telon, dan yang lainnya. Dan tadi juga aku ngambil gelas ya di kamar karena pas semalam anakku haus gitu, bawa air ke kamar. Dan ini lanjut aku juga beresin mainan anak aku ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau punya anak kecil mah banyak sekali perintilan mainan berantakan, berserakan di mana-mana. Ini gordennya aku tutup aja ya teman-teman karena silau banget nih, pagi-pagi cuacanya udah cerah banget di tempat aku. Cocok banget buat jemur-jemur nih. Ini juga aku lagi jemurin handuk-handuk aku di depan rumah aja ya teman-teman, biar deket, nggak ke atas. Kalau di atas rumah khusus jemur pakaian aja. Maaf ya teman-teman, kamar yang depan tuh silau banget ya teman-teman ternyata. Gimana nih cuaca di tempat teman-teman semua, masih cerah atau lagi musim hujan? Di tempatku semalam hujan gitu ya teman-teman, cuma enggak gede gitu ya, hanya sedikit itu sebentar hujannya, lumayan lah membasahi tanah-tanah yang tandus. Dan ini aku lanjut nyapu-nyapu dari kamar depan sampai belakang. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih, kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku ucapkan juga pada teman-teman yang udah mensubscribe channel aku, yang udah mengklik video ini, dan yang udah membagikan video aku ke tab komunitasnya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dan ini lanjut aku mau ngepel nih teman-teman. Pekerjaan ibu rumah tangga emang seperti ini ya teman-teman. Tiap hari berulang, ngepel, nyapu, nyuci piring gitu ya teman-teman. Kalau nggak seperti itu ya bukan rumah tangga ya teman-teman. Rumah apa ya? Rumah pohon gitu.
Oke, dan ini aku juga ngepel nih, ngepelnya harus pakai pewangi ya, biar wangi gitu. Pewanginya pewangi lantai aja. Yang murmer ya aku pakai yang gope aja tuh, temen-temen, lumayan kok wangi gitu. Dan ini alhamdulillah pekerjaan rumahnya udah selesai, rumah aku bersih gitu ya temen-temen. Walaupun rumah aku masih sederhana, belum beres nih teman-teman, banyak yang belum beres. Kalau bersih dan rapi, nyaman aja ya ditempatinnya. Dan ini semua pekerjaan udah selesai, aku matiin lampunya ya teman-teman, biar adem sejuk gitu ya, nggak ada sinar lampu yang bikin panas ruangan. Dan ini alhamdulillah nih aku ke atas juga jemurin pakaian aku yang kemarin aku cuci sore-sore gitu ya teman-teman. Terkadang aku nyuci sore aja kalau lagi ada kegiatan yang lain, karena kebetulan aku tuh lagi ada kegiatan lain di rumah kakak ipar aku, lagi ada acara masak-masak gitu, ada yang kerja gitu, aku bantuin. Jadi pas udah beres rumah aku agak kesiangan gitu ya teman-teman, mohon dimaklum ya teman-teman, karena nggak selalu ya aku beberes dari subuh juga. Oke teman-teman, pekerjaan aku dilanjut dengan mencuci piring nih. Cucian piring aku lumayan ya, ada beberapa gitu, bukan beberapa ya teman-teman, lumayan banyak juga. Gimana nih teman-teman, udah pada beberes, nyapu, ngepel? Ayo semangat ya untuk mengerjakannya, biar rumah kita rapi, bersih, dan nyaman. Dan setelah ini tuh aku mau potekin si buah nangka nih teman-teman. Kemarin aku panen nangka ya, punya ibu mertua aku, jadi suka dibagi-bagiin. Aku kebagian sepotong aja teman-teman ya, lumayan gitu. Kalau di kota mah nangka itu harus beli ya, kalau di kampung alhamdulillah sih gratisan gitu, karena banyak sekali pohon nangka berkeliaran ya, bertumbuh liar gitu di mana-mana. Dan ini cara aku motekin nangka ya teman-teman. Aku kasih minyak dulu tangan aku biar enggak lengket. Siapa nih yang suka sama buah nangka, bisa tulis di kolom komentarnya ya. Kalau aku suka banget ya, apalagi anak aku yang cowok suka banget tuh dia makan buah nangkanya. Ini ya, nangkanya manis banget teman-teman, kuningnya juga sangat menggoda ya teman-teman. Siapa nih yang mau, aku kasih deh kalau deket. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video receh dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan di video aku, di perkataan aku mohon dimaklumi ya teman-teman, karena aku manusia biasa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.